Halo teman-teman, kembali lagi bersama Abel dan Afif. Jadi, liburan kali ini kalian bisa nontonin YouTube-nya Abel Afif, yaitu vlog virtual perjalanan Abel dari Bandara Halim Perdana Kusuma atau Jakarta menuju ke Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pasar Bali. Ikutin terus ya, jangan lupa di subscribe yang warna merah, diklik menjadi warna abu-abu, jangan lupa loncengnya dihidupkan ya. Nah, jadi perjalanan kita dimulai dengan naik pesawat Batik Air pada pukul 16:10 waktu Indonesia Barat atau jam yang sesuai di Jakarta. Diperkirakan kita akan sampai di Bandara Ngurah Rai itu jam 19:00. Oh iya, jangan lupa kita bawa hasil rapid test, dan hasil rapid test hanya berlaku selama 2 minggu. Kita naik pesawatnya sesuai dengan nomor tempat duduk ya. Jadi kita antri masuk pesawat sesuai dengan nomor tempat duduk yang dari kecil. Oke, giliran kita yang masuk karena kita urutan nomornya 20 ke belakang. Nah, tempat duduknya itu berjarak ya, jadi yang tengah-tengah itu sengaja dikosongin. Begitu juga dengan penumpang lainnya, jadi berselang bagian tengahnya kosong. Jadi kalau misalnya tempat duduknya A, B, C, berarti A dan C yang terisi dan yang B-nya kosong. Jadi selama di pesawat kita dapat makan juga. Makanannya itu berupa focaccia chicken sandwich dan cheese muffin. Selamat makan. Alhamdulillah sudah sampai di Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pasar Bali. Nah, jadi sebelum kalian sampai di Bali, kalian sebelumnya download dulu aplikasi eHAC, E-H-A-C, atau Indonesia Health Alert Card. Telah mengisi data-data di eHAC, dengan mudahnya kita bisa langsung menunjukkan barcode di petugas Bandara I Gusti Ngurah Rai dan Pasar Bali. Nah, sedikit tips bagi kalian yang tidak ada jemputan atau kerabat sanak saudara yang menjemput, kalian bisa memakai aplikasi Grab, dan di situ ada gerai Grab. Untuk pelayanannya sangat ramah dan semua barang-barang kita diangkutin sama karyawan Grab-nya. Duh, baik banget sih. Koper kita aja sampai dibawain gitu. Terima kasih ya, Bli. Untuk estimasi biayanya sekitar 168.000 menuju hotel yang akan kita datangi nanti. Kita pakai 2 mobil ya, karena ada berenam. Plus 5 koper besar. Wah, mobilnya aman sekali, dipakaikan sekat. Iya, lihat itu, kelihatan kah? Kita sudah sampai di Hotel Sheraton Bali.
Oke, teman-teman, sekian dulu vlog virtual perjalanan liburan Abel dan Afi. Jangan lupa di subscribe yang warna merah menjadi warna abu-abu. Tekan tombol loncengnya, ikuti terus perjalanan selanjutnya. Untuk tahu kegiatan sehari-hari Abel dan Afif, jangan lupa di follow Instagramnya abelafif168. See you at the next video. Bye-bye.